Kontingen Selangor di Jalan Negeri 9, Ketua Kontingen Melaka, Ketua Kontingen Melaka Ustazah Fauziah belum sampai. Ketua Kontingen Negeri Kelantan, Ketua Kontingen Negeri Sarawak, Ketua Kontingen Negeri Sabah, Ketua Kontingen Negeri Sabah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Walakibatul Mutakin, Walakubah Illa Ala Salatim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang berbahagia, Tuan Haji Ramzan bin Muhammad, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajar Negeri Pahang. Yang berusaha, Tuan Haji Amin Arif bin Awasan, Ketua Unit Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pelajar Negeri Pahang. Yang berbahagia, Ketua-ketua kontingen dari negeri-negeri seluruh Malaysia, guru-guru pengiring, ibu-ibu, bapa-bapa, seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, hadirat-hadirat yang dihormati sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini kita dapat berkumpul di negeri Pahang Darul Makmur dalam satu majlis, iaitu majlis tadarus Al-Quran sekolah-sekolah Kementerian Pelajar Malaysia Peringkat Kebangsaan kali ke-38 tahun 2012 bersama 1433 Hijri. Majlis mengalu-alukan ketibaan kontingen-kontingen dari seluruh negeri, seluruh Malaysia ke negeri Pahang dan Wangmu. Dan insya Allah kita akan berkampung di Sekolah Menengah Teknik Kuantan ini selama 3 hari. Maafkan saya, 4 hari 3 malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Ahmad Martin bin Jabbas, Menolong Pengarah Unit Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam Jatuh Negeri Islam Jabatan Pelajar Negeri Pahang. Yang berbahagia dan saya hormati Tuan Haji Ramzan bin Muhammad, Ketua Sektor Jatuh Negeri Islam Jabatan Pelajar Negeri Pahang. Yang berbahagia Tuan Haji Arifuddin Abdul Hamid, Menolong Pengarah Bahagian Islam Jabatan Pelajar Malaysia. Seterusnya, tuan-tuan, puan-puan, kontingen-kontingen daripada negeri-negeri serta anak-anak pelajar yang terhormati Allah sekalian. Tamunya alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita dapat berkumpul di dalam dewan ini bagi kita memulakan sesi yang kita namakan apa dia? Sesi ta'aruf ringkas, ya, sebelum kita meneruskan perkampungan kita selama 4 hari 3 malam di sini. Kami mengharapkan agar tuan-tuan dan puan-puan serta para peserta sekalian akan selesa berada di Kuantan, di Pahang, khususnya di perkampungan Majlis Tadarus Al-Quran ini. Di Sekolah Menengah Teknik dan juga untuk pertandingan, kami menyediakan dua venue, Sekolah Menengah Teknik ini sendiri dan juga di Sekolah Menengah Vokasional Kuantan. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Bahagia Tuan Haji Amir Ziaul bin Abu Hassan atas ucapan haluan itu tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirin hormati sekalian, sebelum kita pergi kepada sesi pengundian kita pada petang ini, di sini ingin saya memberi sedikit gambaran tentang perjalanan program kita ataupun majlis kita selama 4 hari 3 malam kita berkampung di Sekolah Menengah Teknik ini. Baik, seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, kita pecahkan kepada dua kategori, di mana kategori menengah dan juga kategori rendah. Untuk pertandingan kategori menengah kita akan langsungkan di Sekolah Menengah Teknik ini, manakala untuk kategori rendah kita akan langsungkan di Sekolah Menengah Vokasional bersebelahan dengan Sekolah Menengah Teknik ini. Baik, jadi pada petang ini kita selepas ini insyaAllah kita akan adakan sesi pengundian giliran dan juga undian ayat dan juga tajuk. Dan selepas itu kita akan makan malam
Dan insya Allah pada malam ini kita akan adakan majlis malam semarak wahyu di Dewan Ibnu Khaldun di sebelah belakang dewan ini. Dan dijemput kepada semua hadirin hadirat, semua kontingen untuk dapat hadir ke majlis malam semarak wahyu tersebut. Insya Allah yang akan dirasmikan oleh yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Mahdin, pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia pada jam 8 malam nanti. Pilih salah satu telur yang berkenan. Telur itu nanti boleh disimpan terus sebagai kenangan kepada peserta. Ketibaan yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammad bin, pengarah bahagian pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Marilah sama-sama kita berdiri tegak untuk menyanyikan lagu negaraku dan lagu Allah Selamatkan Sultan Kami dengan penuh semangat.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammadin, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berbahagia Encik Rosdi bin Ismail, Timbalan Pengarah Pelajaran Faham. Yang dihormati Tuan Haji Ramzan bin Wan Mamat, Timbalan Pengarah Pengurusan Dakwah dan Syiar Islam Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadrat Rabbul Alamin atas izin, limpah perkenan juga inayahnya kita semua dapat berhimpun, bertemu pandang, bersua mesra pada malam yang berbahagia ini untuk kita sama-sama menjayakan perasmian malam semarak wahyu sempena Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia peringkat kebangsaan kali ke-38 1433 Hijrah bersamaan 2012 Masihi. Bagi memohon keberkatan Yang Maha Esa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Fatul Muin bin Bustaman untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. A'udzubillahissamialim Masyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama lil muslimina nizama وأنزل القرآن الكريم دستورا للناس وبيانا وجعله حكما وحكما وأحكاما سعادتهم في الإحصان بحبله والعمل بأوامره وترك نواهيه وشقاؤهم في إهمال العمل به وما يحوي الله إلى مجلس pembukaan rasmi malam semarak wahyu sempena Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia peringkat kebangsaan kali ke-38 tahun 2012 ini, kami menadah tangan memohon rahmat dan keberkatan serta petunjuk Al-Quran yang sentiasa engkau pelihara di bawah kebesaran dan keagumanmu. Berilah dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus dalam semua urusan hidup kami untuk kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz atas pimpinan doa itu tadi. Hadirin dan hadiratin dirahmati Allah sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita dengar dan hayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh adik Nurul Aini Syakirah binti Abu Hassan dari Sekolah Menengah Agama Tengku Ampuan Fatimah, Pekan Pahang. Kita dengarkan. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل Surah Ibrahim bermula ayat 28. Hadirin dan hadirat sekalian, bagi meneruskan susunan acara majlis, terimalah wadah wacana pembuka bicara majlis dengan segala hormatnya. Mempersilakan yang berbahagia Encik Rosti bin Ismail, Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang, Wakil Rasmi Pengarah Pelajaran Pahang, merangkap pengurusi jawatankuasa pengelola untuk menyampaikan wacana ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengacau Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Pertama sekali, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kenanya kita dapat bersama-sama mengikuti Majlis Tadarus Al-Quran sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Kuantan, Pahang bermula pada hari ini 25 bulan Mei hinggalah kepada 28 bulan Mei 2012. Terlebih dahulu saya mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammad Din, pengarah bahagian Dekat Islam Tidak Pelajaran ke Kuantan, dan juga kepada semua peserta-peserta
kontingen daripada seluruh negeri, daripada utara, ke selatan, timur, ke barat, seluruh negara Malaysia. Tuan-tuan hadirin sekalian, tema Al-Quran Menjana Transformasi Umat amat sesuai dan bertepatan dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan untuk membina dan memperkembangkan potensi individu pelajar yang berketerampilan dan mempunyai sasiah diri yang cemerlang dan unggul dalam pelbagai aspek merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Al-Quran telah mengajak dan menyeru manusia supaya membaca. Membaca adalah jabatan ilmu kerana ilmulah yang akan meningkatkan darjat dan martabat insan di dunia ini. Bagi mengakhiri majlis ucapan saya pada hari ini, pihak jawatan kuasa pengelola Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Perkat Kebangsaan pada tahun ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada jawatan kuasa pengelola Majlis Tadarus Al-Quran, pada pengarah bagian pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Semoga segala usaha baik kita terima dari Allah SWT sebagai amal soleh kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada tuan-tuan pengarah atas ucapan itu tadi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekian. Kiasan orang lama tidak boleh ada antan, tiada lesungnya. Tak berguna ada perahu jika tiada pendayungnya. Justru tidak lengkap jika selaku tetamu kehormat tidak menyampaikan amanat yang ada di benak rasa. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammad Din, pengarah bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan pembukaan Malam Semara Wahyu sempena Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Peringkat Kebangsaan kali ke-38. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berusaha dan yang berbahagia Encik Rosli bin Ismail, Timbalan Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Pahang, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak pelajar kontingen Majlis Tilawah Al-Quran pada malam ini. Saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Jabatan Pelajaran Negeri Pahang selaku jawatan kuasa pelaksana Majlis Tadarus Al-Quran di atas komitmen dan kesungguhan menjayakan Majlis Tilawah Al-Quran Kebangsaan dengan indahnya pada malam ini dan seterusnya majlis pertandingan yang akan berlangsung beberapa hari di sini. Majlis Tadarus Al-Quran telah menjadi trademark ataupun landmark kepada pengurusan dakwah dan syiar Islam, malah kepada bahagian pendidikan Islam sendiri kerana ia seiring dengan usia bahagian pendidikan Islam sendiri. Sebagai acara tahunan Kementerian Pelajaran, majlis ini diharap terus dapat dilaksanakan pada masa-masa akan datang dan dapat memberi sumbangan yang cukup berarti kepada pembangunan syaksiah dan pembinaan modal insan warga negara yang sihat. Semoga Majlis Tadarus Al-Quran ini akan terus menjadi pemangkin ke arah penyuburan pembentukan akhlak Islamiah yang gemilang melalui kefahaman terhadap wahyu ilahi yang kita namakan kitab suci Al-Quran itu. Justru pemilihan tema Tadarus Al-Quran pada tahun ini, Al-Quran Menjana Transformasi Ummah, dilihat amat signifikan dengan suasana dan tuntutan semasa. Galilah, bongkarlah rahsia dan mukjizat daripada kitab suci Al-Quran untuk kita mencari pendekatan terbaik dan sesuai dengan usaha transformasi ini. Kepada anak-anak yang hebat dalam majlis ini yang mewakili negeri masing-masing, saya cadangkan, sarankan, marilah kita merenung dan membaca serta memahami kitab suci Al-Quran dengan pengertian dan pengajaran yang sebenar-benarnya yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran.
percayalah bahwa anak-anak walaupun tidak mendapat tempat pertama ataupun Johan, sebenarnya anak-anak adalah juara di peringkat masing-masing. Dan untuk itu perlu kepada latihan berterusan supaya anak-anak pada suatu masa nanti akan juga menjulang piala juara nanti. Dan akhirnya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis Mara' Wahyu bagi menandakan bermulanya majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajar Malaysia Peringkat Kebangsaan kali ke-38 pada tahun 2012 bersamaan 14.33 Masih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang dan tetamu-tetamu kehormat dipersilakan untuk mengiringi Tuan Haji Abdullah bin Muhammad Din untuk menyempurnakan pelancaran gimmick perasmian. Dipersilakan. Thank you.
Hadirin sekalian, begitulah simboliknya acara pembuka malam Semarak Wahyu sempena majelis tadarus al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia peringkat kemasan kali ke-28 tahun 1433 Hijrah bersamaan 2012 Masihi. Untuk malaman hadirin sekalian turut memeriahkan istri maka saya turut memeriahkan acara itu tadi ialah bacaan ayat suci Al-Quran yang telah disampaikan oleh adik Taqiyuddin Al-Husaini bin Azlaini dari SD Kuala Penuh. Sebagai tanda kenangan dan juga penghargaan majlis, dengan ini mempersilakan Cik Rosli bin Ismail, Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang, untuk menyampaikan ceramah kepada yang berbahagia Tuan Haji Abdullah bin Muhammad bin Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Abdullah bin Muhammad bin atas penyambutan majlis peresmian sebentar tadi. Dengan itu maka sempurnalah sudah pembukaan malam Semarak Wahyu sempena Majlis Tadarus Al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia peringkat kebangsaan kali ke-38 1433 Hijrah bersamaan 2012 Masihi. Dari seluruh warga pengelola dan warga kerja majlis merakamkan ribuan penghargaan dan ucapan terima kasih pada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ini. Budi Tuan sanjungan kami. Mudah-mudahan Majlis Tadarus Al-Quran kali ini akan berlangsung dengan penuh harmoni dan muafakat. Moga mendapat barakah dari Ilahi. Adat bertanding menang dicari, bakat persembahan pasti diteliti. Akidah dibentuk, cemerlang diri jadi bekalan di kemudian hari. Sampai masanya untuk kita mendengar bacaan ayat Al-Quran daripada peserta kelima yang akan menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Surah yang akan disampaikan ialah Surah Al-Isra bermula dari ayat 70. Majlis mempersilakan. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر negara diberkati pula bermaksud negara
tentu arah dalam mengukur kualiti hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Maksudnya sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat 13. Serta memilih set soalan nombor 5 muka surat 13. Sila baca dari awal surat Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ
Tuan-tuan dan puan-puan, pertandingan cerita murid lelaki berbaju Melayu kacak terserlah. Jika wang masih berbaki, bolehlah pergi membeli belah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, seterusnya dipersilakan peserta yang mendapat cabutan undi yang ke-8 dengan tajuk Kisah Nabi Yunus AS ditelan ikan Nur. Dipersilakan. Pengerusi majlis, saya hormati panel hakim paksi keadilan, sidang hadirin yang dikasihi. Kisah Nabi Yunus ditelan ikan Nun, tajuk pilihan. Nabi Yunus alaihissalam diutuskan oleh Allah kepada penduduk Ninawa. Kehidupan mereka sangat kaya serta dilimpahi kemewahan. Penduduk Ninawa menolak ajaran Nabi Yunus. Patung berhala mereka sembah. Penduduk Ninawa sangat jahil. Nabi berdakwah tauhidkan Allah. Mereka sombong, engkar dan degil. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صلاة الإمام dari surah Asy-Syams. Sila ulang dan teruskan. Sila ulang dan teruskan bacaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية صدق الله العظيم. Untuk makluman hadirin, peserta ketujuh yang telah memperdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran sebentar tadi ialah Adik Muhammad Iqmal bin Zulah Haji yang mewakili negeri wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya, dipersilakan pula peserta kesembilan untuk memperdengar ayat-ayat suci Al-Quran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Peserta ini telah memilih set soalan yang ke-8. Set soalan yang ke-8, muka surat 22. Sedia? Soalan yang pertama, sila baca dari awal surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Soalan yang kedua daripada surah Abasa. Sila ulang bacaan dan teruskan. Sila ulang bacaan dan teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى وَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره
Soalan yang ketiga daripada surah Al-Buruj.